Hai guys, welcome to my channel video. Buat kalian yang baru menonton, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe guys ya. Ini ada updatean yang terbaru ditambahkan per hari ini guys ya, tanggal 5 hari ini guys. Kita akan coba cek guys ya, apa aja yang terbaru di mall. Katanya sih ada ditambahkan untuk 2 new rebuild guys, di secret beginning yang letaknya di Silent Plan, dan juga satunya lagi itu di Redwood. Oke, kita akan cek untuk yang pertama ini, ada selalu new update. Wow, untuk tampilan outfitnya ini baru banget guys ya, sebelumnya kan gak seperti ini guys. Wah, ini bagus banget ini guys, worth it sekali ini. Mungkin buat kalian yang suka mengoleksi outfit ini wajib dibeli guys. Ini mungkin temanya sepertinya song sini guys ya. Nah, ini kita nyanyi dulu guys. I believe I can fly, I believe I can touch me now. Wah, bagus deh, bagus banget ini guys untuk outfitnya ini guys ya. Temanya tema-tema penyanyi nih, dan cewek kita akan coba tengok guys. Wow, mantap jiwa ini guys. Ini harganya cukup lumayan guys ya, cukup lumayan. Buat kalian worth it atau tidak guys untuk harga, silahkan komen di bawah. Dan untuk yang berwarna putih ini kalian bisa mendapatkan di gacha guys, itu edisi collector edition. Pasti collector edition itu lebih bagus tampilannya dan juga menarik. Jadi buat kalian para sultan ini, wah mantap jiwa ini guys, jadi kesannya meriah banget. Oke, sekarang next yang kedua. Nah, di sini kalian cukup login aja guys, seperti event yang sebelumnya, login selama 14 hari. Itu di sini kalian mendapatkan gen modification, formula set, dan juga lain-lain. Ini banyak banget di sini guys yang telah ditambahkan untuk login hari yang 7 selama 14 hari. Jangan lupa kalian jangan sampai login guys. Karena ini sangat mantap jiwa guys ya untuk updatean kali ini guys. Oh, dan juga ini yang hari ke 8 ini, kalau ke 8 ini mendapatkan free fishlet. Jadi kalian bisa mengganti wajah kalian, mungkin ada yang nggak cocok atau ada yang matanya kebesaran dan telinganya panjang. Itu bisa kalian ganti di sini guys, mendapatkan free ganti wajah. Oke, yang ketiga ini apa ini ya? Lucky Star. Oh, Lucky Star ini itu guys seperti updatean mungkin satu bulan yang lalu guys. Jadi dimana di sini ada aturannya guys ya, Lucky Star ini jika namanya itu damage kalian itu masuk 20% ke atas, maka kalian akan mendapatkan kesempatan merefresh hadiahnya yang kalian dapatkan saat kalian rebuild nanti guys. Jadi kalian mendapatkan Lucky Star, dan misal kalian mendapatkan jelek nanoplastik, itu bisa kalian refresh untuk mendapatkan ACC material. Jadi seperti itu guys. Wow, ini yang keempat ini mantep jiwa ini, Gear Fusion Up ini. Ya, ngomong-ngomong sih, ada weapon terbaru sama evolusinya dari Howitzer. Kita akan coba cek guys. Kalian di sini gacha itu dipotong 50% guys, jadi normalnya 800 FS formula set, jadi perharinya kalian bisa mendapatkan 400 formula set guys. Kita akan coba cek weapon apa aja yang ditambahkan yang terbaru ini guys. Di combat 110, gila ini, makin parah aja ini game ini. Wow, ini AUG guys, mantep ini AUG ini, memang bener is the best weapon guys. Memang benar-benar suakit banget. Kalau kalian pernah bermain game Point Blank, nah game Point Blank, game online Point Blank, ini weapon AUG ini memang benar-benar suakit banget guys ya. Dia kelebihannya tuh pelornya cepet dan juga sakit damage-nya, ini mantep jiwa ini. Kalau di real life ini anti teroris guys, weapon ini guys, AUG ini guys, memang ini mantep jiwa. Tapi untuk mendapatkan yang di sini guys itu nggak semudah itu guys. Dan juga ada beberapa melee weapon dan juga armor, OWL armor. Kok namanya OWL armor? OWL armor itu OWL itu burung hantu guys. Jadi mungkin armornya itu seperti burung hantu anjay. Aduh. Dan juga beberapa furnitur terbaru. Mungkin kalian
Mungkin gaji, mungkin pasti banyak pasnya ini. Dari kalian 5 gaji, mungkin 4 udah pasti pun itu. Dan yang satu pasti baru weapon guys. Oke, kita sekarang next. Di sini ada latihan lagi guys. Nah, ini mendapatkan upgradean dari Howitzer guys. Ya, jadi ini seperti sistemnya seperti itu guys ya, seperti apa Biot Spider guys. Jadi kalian mendapatkan formulanya itu masih belum utuh guys. Nah, nantinya kalian yang bagian punya formulanya bisa bisa kalian kombin sampai full dan bisa kalian jual di mall guys. Oh, itu gila, menghabiskan berapa sun coin bosku. Oke, di sini apa ini masih sama tetap yang lama, cuman kalian mendapatkan untuk update yang terbaru itu di atas sendiri itu untuk kolektornya di situ tadi guys ya. Dan untuk next ini kalian cukup bisa aja berharap ke teman kalian atau ke sahabat-sahabat game kalian atau ke pacar ataupun ke mama papa kalian. Bisa kalian harap situ ya, cukup ketik aja thank you Sen. Ya saya tahu mungkin playernya itu salah ngetik dan terkabul kan ya, lumayan guys ya. Aduh. Oke, sekarang kita cek lagi yang di bawahnya. Dua training masih tetap saya selalu milih general guys biar lebih efisien dan cepat untuk menyelesaikan misinya. Oke, lumayan dapat skill point guys. Dan yang terakhir caravan market bow, ini untuk temanya yang gacha ini teman-temannya apa ya, mendekati Natal karena kan mungkin bulan-bulan Desember akhir tahu akhir bulan ini kan bulan November ini pasti sudah Natal mendekati guys ya. Jadi di sini diupdate untuk ya sedikit tema-tema Natal lah. Dan untuk furnitur ini ada yang terbaru guys, dua ini guys, karpet karpet meja ini ada yang terbaru semua, yang cuman dua dan lainnya masih tetap sama guys, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, kita akan coba cek di mall apakah ada perubahan atau tidak guys. Untuk di mall sendiri masih tetap sama guys, belum ada updatean yang terbaru. Di sini kalian tinggal klaim-klaim aja guys, setiap jam 23.00 in game, jam 11 in game, 11 malam. Oke, di sini pasti saya selalu beli nih guys, komponen ini sangat penting banget guys, apalagi lagi event Dead Hike sekarang ini sangat wajib banget untuk update kalian guys. Itu mungkin buat kalian yang banyak korban silahkan beli guys. Oke, di sini kita klaim aja, tinggal login. Di sini misi harianya masih sama, sing ini Lucky Star masih sama seperti sebelumnya. Kita cek apa lagi ya yang belum ya. Untuk dailynya sendiri masih sama, guys. Dan ada nyuri build ya guys ya di sini. Underwater Factory. Nah ini guys, Underwater Factory ini kalian membutuhkan Gator 110. Ini lokasinya di Red Lake Water. Wah, ini pasti susah dan bermenek keras guys ya. Menurut kalian saya akan bikin videonya atau tidak guys ya, untuk waltrocknya, jalan-jalannya, cara-caranya, tipsnya untuk menyelesaikan rebuild Underwater Factory di map Red Lake Water ini atau tidak, silahkan komen di bawah guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng guys ya, ini levelnya 110 guys. Butuhkan gather 110, gila ini. Selalu aja guys ya untuk playernya dibikin susah dengan updatean yang terbaru. Dan ini apa lagi nih, kita akan coba play. Informasi Express. Oh, intinya dari sini tuh apa ya, bisa kalian cek di update notice itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 itu ada updatean mulai jam 20.00 guys ya. Itu kalian bisa pergi ke Levin City guys, kalian bisa menyelesaikan misinya guys. Dan di sini sudah ada beberapa player yang mendapatkan rankingnya guys. Jadi yang sekarang ini yang ini guys, Wall of Hope. Jadi ini on the way menuju mega update untuk season keempat guys. Gila,
Jadi ini apa ya, seperti mungkin menurut saya sih bukan Attack of Titan, mungkin seperti di film War of Seth itu guys. Jadi dimana zombinya tuh beribu-ribu zombie untuk menyerang kota Levin, dan kalian itu mempertahankan kota Levinnya itu dari serangan zombie agar tidak hancur untuk kota Levin. Karena menurut saya mungkin itu kota dari Left After ini sepertinya itu di Levin guys. Sepertinya sih seperti itu guys. Kita akan coba di ring deathmatch. Wow, ini persaingan makin ketat guys, ketat guys ya, untuk di goldennya sendiri, diamond, apalagi di royal. Gila, kalau di diamond itu nggak mungkin guys. Di diamond ke atas itu mungkin buat yang sultan-sultan guys ya. Dan sekarang kita akan cek di email, dapat jam terbaru kah? Ini masih sama. Wow, ini guys, kalian dapat apa ya namanya, create reset tiket. Wow, jadi kalian bisa mengganti job ini sepertinya guys ya, di sini guys ya, kalian bisa mengganti job kalian guys, dapat free ganti tiket kalian, dan juga ini dapat service centernya dari Lefaktor, mendapatkan formula. Wah, mantap, lumayan lumayan. Mantap nih. Dan untuk updatean itu untuk level ability-nya itu sudah diupdate ke saya sampai level 120. Dan punya saya sendiri ini sudah di max 110 dan nggak bisa naik lagi. Dan sekarang sudah diupdate, jadi saatnya kita akan ambil untuk XP combat-nya guys. Nah, bener ya, kalian bisa tengok di kanan atas sendiri guys. Itu bisa sampai 120. Wow, mantap jiwa ini. Biar kita nggak stuck di level 110 aja, nggak selesai-selesai. Nah, ini mantap ini buat kalian yang sudah menyimpan banyak, ini jadi bisa lebih cepat lah buat kalian update untuk level ability kalian, termasuk getter combat dan juga crafting. Ini saya lumayan banyak guys ya, mungkin kurang lebih hampir satu bulan ya, mungkin satu bulan lah saya ngumpulin untuk XP kayak gini guys ya, termasuk di daily harian dan juga misi-misi yang lainnya guys, seperti bondihan ataupun misi-misi tambahan yang lainnya sudah saya kumpulkan guys ya. Fungsinya buat ini guys, kalau ada updatean untuk combat yang terbaru baru kita ambil semua. Jadi kita walaupun kita free player tapi tetap nggak ketinggalan untuk ability-nya guys. Jadi mantap jiwa. Wah, wow, mantap guys ya, hampir 80. Kita dapat XP 85% guys. 25% lagi kita akan mendapatkan. Oh, kita akan bisa naik di level 101. Wah, mantap banget. Ini cocok, ini mantap banget ini, apalagi buat push DH. Oke, kita akan coba cek di service note ya. Nah, di sini ada keterangannya guys ya. Kalian akan mempertahankan kota Levin mulai tanggal 4 November sampai tanggal 7. Dan di sini keterangannya untuk durability kalian itu loss 90%. Jadi yang berkurang itu hanya 10% guys untuk durability kalian guys. Ya jangan, jadi jangan khawatir guys kalian untuk kehabisan durability, armor, weapon dan lain-lain. Jadi hanya dikurangi 10% guys. Mas, sangat mantap jiwa. Nah, di sini nih guys lokasinya guys. Dan besok untuk nanti, dan besok setelah refresh besok guys ya, jam 2 nanti guys, in game itu akan loncat di level berikutnya guys. Jadi buat kalian yang ada waktu untuk bermain, untuk join silahkan join, itu mantap jiwa guys ya. Nah, itu sampai tanggal 7 guys, jadi ada 4 4 5 6 7 pas. Di sini kalian login harian tadi guys, ini mendapatkan beberapa item yang sangat menarik guys. Jangan lupa kalian untuk mengambilnya, dan juga ini ada reset tiket buat reset job kalian. Wah, gila. Kalau saya reset di job combat, mungkin stay di virus aja lah. Kalau kita di rifleman sih sebenarnya bagus rifleman itu guys ya. Ya sudahlah, kita ke virus aja lah. Wah, dapat gen modification tapi nggak bisa dijual guys ya. Ini apa ini yang jatuh ini? Wah, lumayan guys, dapat armor dan juga apa itu nama, material untuk up weapon yang terbaru di level 110 itu guys.
termasuk apa namanya itu tadi, assault level tipe AUG dan juga armor OWL dan juga apa namanya evolusinya dari Howitzer tadi ada guys ya. Wah mantap jiwa ini, mantap mantap mantap, sangat-sangat worth it kalau menurut saya guys ya. Bagaimana menurut kalian guys, silahkan komen di bawah guys. Sekarang kita akan coba cek beberapa furnitur yang ada di caravan market tadi yang kalian dapatkan dari gacha guys. Kita akan langsung cus ke sana guys. Untuk updatean new rebuild itu biasakan ada dua di sini guys, di level gather 80 dan juga di level gather 110, letaknya di silent plan ataupun yang satunya lagi di red lake water. Mungkin nanti akan next saya akan buatkan untuk yang level gather 80 dahulu guys. Setelah itu nanti kita akan buatkan lagi yang red lake water yang level 180. Itu pasti susah itu kalau selevel dengan saya guys. Wah, dan ini guys ya furniturnya yang ditambahkan, yang bisa kalian dapatkan di caravan market yang di bawah sendiri. Nah letaknya di atas ini guys, sangat bagus dan sangat comel banget. Tapi buat dapatkannya itu loh, aduh parah, kasih kemudahan dong. Halo, halo ya, mungkin jadi seperti itu guys untuk updatean yang ditambahkan per hari ini guys ya. Bagaimana menurut kalian guys updatean semua ini guys, worth it atau tidak, outfitnya dibeli worth it atau tidak, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya agar lebih semangat membuat video terbaru buat kalian semuanya. Saya undur diri, thank you and see you next video. Bye bye.